suamiku kan juga punya fitness channel, Fit Tyson, dan Tyson kan emang suka olahraga kan gitu. Jadi emang rencana kita berdua pengen bikin fitness channel di YouTube sendiri berdua, dan juga pengen bikin kayak YouTube channel mengenai pernikahan, bukan menggurui tapi sharing mengenai tips pernikahan. Kira-kira apa ya nama bagusnya? Tadi sih pengennya pernikahan 365, jadi 365 kan tiap hari gitu. Jadi sharing, kadang-kadang kan orang suka nanya, kak gimana sih untuk mendapatkan tips, mendapatkan bule yang pas gitu. Kak gimana sih caranya kalau lagi ngut sama bule? Ya gak tau, aja pengen gue makan tuh bule. Jadi sekali lagi aku bilang sama Tyson, bukan menggurui tapi kita share tips perjalanan rumah tangga kita sampai 7 tahun kan pasti banyak ups and downs. Dan lebih uniknya lagi kan pasti orang menariknya adalah kita datang dari dua budaya yang berbeda sekali. Aku orang Batak, tak tahu sih orang Batak kan, dan Tyson orang bule. Udah, Tyson Lynch itu untuk YouTube channelnya untuk fitness. Terus untuk kita berdua, search aja Melanin Kado, ntar biasanya ada tips-tips pernikahan untuk yang mencari jodoh, yang mudah-mudahan seiman dan serasi. Oke, dadah.